Penjelasan lengkap event Grow Impact terbaru PUBG Mobile. Untuk melihat eventnya, pilih promosi, habis itu pilih Grow Impact. Di sebelah kiri, kamu akan melihat ada misi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tenang aja, misinya gampang-gampang kok guys. Karena di sini gue habis top up, jadi pun yang bakal gue dapatin lebih banyak. Kalau udah nyelesain semua misinya, langsung aja tap kumpulkan semuanya. Di sini gue dapat 1075 growing point. Nantinya poin ini akan kita gunakan untuk membeli item. Perlu kalian ketahui di event Grow Impact kali ini nggak ada cashback UC sama sekali. Jadi UC yang kita pakai gak bakal dibalikin. Dan item yang wajib kita beli ialah yang paling kanan yang bertuliskan total nilai 1090 UC. Item ini seharga 250 UC plus 820 growing point. Dengan membeli item ini kamu bakal mendapatkan 3 material kecil, 5 fragment emblem mythic dan 5 voucher belanja. Di sini gue bakal buktiin kalau UC yang kita pakai nggak balik sama sekali. Kita lihat sama-sama, UC gue sekarang ialah 356 UC. Langsung aja kita beli item yang paling kanan ini dan kita dapat hadiah seperti yang gue bilang tadi. Kita lihat UC-nya sekarang, sisa 106 UC. Kesimpulannya, event Grow Impact kali ini gak ada cashback UC seperti biasanya. Dan kalau kalian merasa event ini worth it aja, bisa langsung beli item yang paling kanan. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan mengenai event Grow Impact terbaru di game PUBG Mobile. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.